Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di channelnya AMT gitu, guys. Jadi, gue itu singkat channel gue yang namanya Aslan MV and Tutorial. Jadi, namanya AMT gitu. Sesuai dengan profil gue yang tampan juga, kan? Oke guys, jadi kali ini gue itu mau memberikan atau memberikan apa ya informasi ataupun apa ya kayak diskusi sharing-sharing ya kita itu tidak apa ya tidak cerdas. Sebenarnya saya itu nggak tahu dan gue itu hanya belajar dari pengalaman saja, belajar dari teman-teman YouTube yang lain gitu kan. Jadi gue itu mau memberikan apa ya apa yang gue alami dan di situ akan gue sampaikan. Karena apa? Karena juga sebagai bahan pertimbangan teman-teman, juga sebagai persiapan teman-teman, sebagai canangan kepada teman-teman, juga sebagai apa ya antisipasi dari teman-teman. Alasan kenapa gue itu bisa menjadi tema yang baru, tema ini ya begini, apa yang gue rasakan kemarin selama menjadi motovlog ya seperti ini channel gue gitu guys, bermasalah dan sekarang channel gue menjadi tutorial, ya tujuannya seperti ini, bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua untuk bisa saling bertukar tambah pikiran kan gitu guys. Jadi kali ini gue itu apa yang gue bacotkan gitu kan. Oke kita lanjut terkait channel gue. Jadi channel gue itu sempat kemarin mengalami yang namanya flu ataupun sakit gitu kan, itu sudah saya bawa ke UGD gitu kan channel gue itu, dan alhamdulillah sudah pulih selama 6 harian gitu lah, 6 harian ditambah dengan hari ini sudah 7 harian channel gue itu dinonaktifkan tingkat monetisasinya gitu guys. Oke, karena gue itu dinonaktifkan selama 6 hari lebih, 6 hari setengah ya kan, itu alhamdulillah channel gue itu sudah mulai stabil untuk tingkat pendapatannya gitu guys. Jadi dari channel Asal NV meminta maaf ini sampai ke atas, ini channel gue sudah alhamdulillah sudah mulai baik dan sudah mulai stabil gitu guys. Sudah mulai ada pendapatan gitu yang memang sudah ada apa ya kayak hasil-hasil yang memang gua dapat gitu guys. Nah, ini alhamdulillah banget kan begitu guys. Jadi ini sudah mulai stabil lagi pendapatan gua. Ini kalau sepanjang waktu seperti ini. Tapi kalau kita itu melihat di bulan Septembernya ini masih 1.624 rupiah gitu pendapatan gua guys. Ini enggak masalah, lebih baik sedikit sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kan begitu guys. Nggak usah keburu untuk mendapatkan rupiah atau mendapatkan dolar yang lebih, yang penting kita berusaha untuk bisa menghasilkan yang lebih banyak dari seperti ini kan begitu guys. Oke, jadi kemarin itu gua kena spam ataupun kena penyakit flu si channel gua, dan alhamdulillah channel gua semuanya sudah pada stabil semua. Contohnya seperti ini kan, ini sudah ada mulai pendapatan 280 rupiah, ya nggak masalah, tetap berusaha dan terus terus semangat dan terus semangat gitu kan. Terus lagi gua mendapatkan lagi di sini channel gua ini hanya 7 orang yang menonton, ini sudah mendapatkan 111 rupiah gitu kan. Enggak masalah, terus semangat dan terus semangat, jangan putus asa, pokoknya kita itu harus mencari cuan recehan gitu kan. Oke, terus yang namanya di sini channel gue itu sudah dinonaktifkan kemarin. Ini 6 hari yang lalu ya, 7 hari yang lalu dengan hari ini. Ini channel gue sudah dinonaktifkan semuanya dengan tujuan menstabilisasikan channel-channel gue sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa? Karena channel gue itu kan kena cepat ataupun kena flu. Jadi trafiknya itu untraffic ataupun apa ya ada masalah gitu kan. Jadi itu kita antisipasi dengan menonaktifkan monetisasinya sebelum kita menghubungi pihak apa ya kreatornya gitu kan, untuk bisa saling bertukar tambah pikiran, bisa saling diskusi, bisa saling apa ya sharing-sharing gitu kan dengan teman-teman. Tapi itu kita apa ya kita jangan ke sana dulu, kita usaha dulu dengan cara seperti ini. Dan alhamdulillah hasilnya ya kita bisa yang namanya apa ya stabil lagi gitu kan untuk pendapatannya. Oke teman-teman, itu
Jangan takut dan jangan ragu kalau ada masa seperti ini. Tinggal ditonton saja channel-channel gua sebelum-sebelumnya. Nah, itu bisa membantu kepada teman-teman gitu. Tetap semangat dan tetap jangan putus asa. Oke, jadi kali ini gua itu meskipun pendapatan gua hanya recehan sekarang ya kan. Enggak masalah, yang penting gua tetap kejar dolar dan semangat. Dan meskipun penonton gue itu kebanyakan sih paling banyak kan dari negara Indonesia ya kan, dari negara Indonesia. Itu bisa membantu gua juga untuk apa ya, untuk iklan ya kan, iklan gue kan ya negara Indonesia juga pastinya toh. Jadi ini guys, kalau kita lihat di sini sepanjang waktu dari April sampai September sekarang, alhamdulillah channel gue itu sudah melayang sampai dari negara India, Rusia, Inggris Raya dan sebaliknya. Untuk Bangladesh sampai ke Amerika Serikat itu masih dalam proses. Apakah menonton atau tidak itu mungkin hanya tampil dari dashboardnya saja ya kan. Oke, kita lanjut, gak usah ke sana, itu sudah ada tema sebelum-sebelumnya ya kan. Oke, kita lanjut ke untuk konten gue. Yang konten gue itu sempat kemarin saya nonaktifkan dengan tujuan menstabilisasikan channel gue. Dan alhamdulillah channel gue dari sini sampai ke sana sudah mulai stabil. Oke, kita lanjut biar gak banyak cincong gitu kan. Oke, kita lanjut tingkat ke monetisasinya. Kita lari ke konten, setelah itu kita pergi ke konten kita masing-masing ya, sudah yang sudah kita nonaktifkan seperti ini. Misal kita langsung buka monetisasinya, terus di sini pastinya tidak ada penghasilan itu, tidak bakal ada penghasilan. Kita tengok dulu apakah ada penghasilan, dan tentu tidak. Ah, woi, keluar guys, enggak ada, pastinya tidak ada guys. Oke, gimana untuk kita mengaktifkan? Jadi teman-teman itu tinggal ke monetisasinya, terus teman-teman itu lari ke aktifkan lagi gitu kan, aktifkan lagi monetisasinya dengan tujuan untuk bisa mendapatkan cuan lagi dengan channel-channel kita sebelumnya, yang meskipun mungkin orang yang menonton channel kita yang sebelumnya itu lebih banyak, itu mungkin tidak terhitung. Mungkin saya nggak tahu juga apakah itu terhitung atau tidak. Tentunya sih tidak akan terhitung karena di situ tidak akan ada iklan begitu guys. Jadi akan terhitung itu jikalau konten kita itu diaktifkan kembali monetisasinya gitu. Meskipun teman-teman itu nanti share link ataupun berbagi saling nonton dengan temannya, itu mungkin tidak mendapatkan apa ya, receh mungkin ya, mungkin. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga bisa juga mendapatkan gitu kan. Jadi ini teman-teman sudah aktif, harus aktifkan ya kan, harus dinaktifkan, terus juga simpan gitu kan, jangan lupa disimpan gitu guys, agar apa, agar bisa mendapatkan cuan recehan gitu. Dengan mendapatkan cuan recehan, teman-teman mampu mendapatkan lagi yang namanya penghasilan gitu ya, lebih banyak. Jadi kalau teman-teman lebih banyak membuat video, mengepost video, mengupload video, maka lebih banyak mendapatkan penghasilan gitu guys. Oke, kita buat lagi tutorialnya, caranya lagi dengan mengaktifkan channel lagi sebelumnya. Oke, ini alasan membeli ninja. Kita aktifkan lagi guys, kita aktifkan lagi dan kita tengok dulu apakah sudah mendapatkan uang atau tidak gitu guys. Oke, lihat dulu apakah ada, dan ternyata tidak ada, masih dalam proses di sini kan. Oke, kita buka, kita langsung monetisasinya dan kita aktifkan ya kan, kita aktifkan. Kita ya, tunggu. Kita kalau semisal kita mau apa ya? Ini kalau semisal kalau teman-teman untuk videonya sudah apa ya? Sudah di atas 8 menit. Ini 13 menit toh. Ini sepertinya sebelum video putar, pre-roll dan sebagainya. Ini pokoknya teman-teman kalau ada video di atas 8 sampai 9 menit itu mantap gitu kan. Oke, kita simpan dan oke, mungkin itu aja mungkin ya untuk cara ataupun memberikan semangat kepada kita semua. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat untuk selalu membuat konten dan tetap semangat dalam beraktivitas, dalam mengejar yang namanya penghasilan gitu guys ya. Oke, pokoknya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan kunjungi terus channelnya AMT, Asan MVN Tutorial gitu guys. Pokoknya tetap semangat, di sini gua sudah aktifkan dan semoga besok sudah mendapatkan penghasilan lebih lagi, amin ya rabbal alamin. Oke, dari gua cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.